Ladies and gentlemen, Kodoku suru koto wo wasurine dai kudasai. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Closer. Di video ini saya akan membahas tentang event terbaru yaitu Chou Thunder Fist. Ya, yaitu event tentang dari hero terbaru, skin terbaru hero dari Chou. Ini adalah skin hero ketiga setelah dari Bruno, Lancelot, dan yang sekarang Chou. Nah, Chou ini akan hadir nanti pada tanggal 15 Desember sekarang dan pastinya ada draw gratisannya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan videonya, alangkah baiknya subscribe sekarang dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event menarik lainnya. Langsung saja check this my video. Oke teman-teman semuanya, kita langsung ke menu event. Nah, di sini ada dari free full chest untuk skin hero Chou Thunder Fist. Nah, di sini kita free full chest terlebih dahulu. Login pada tanggal 19 Desember untuk mengklaim hadiah eksklusif dari event The Rolling Thunder. Free order sekarang dan login pada tanggal 19 Desember untuk mengklaim token gratis dari event The Rolling Thunder. Hadiah eksklusif permanen dijamin dari draw ke 10 yang pertama. Oke, jadi seperti biasa, setiap ada event hero itu akan ada draw gratisnya. Nah, event ini akan hadir 15 Desember nanti dan untuk draw gratisnya pada tanggal 19 Desember. Nah, di dalam box tersebut ada berupa item yang disebut The Rolling Thunder ya. Thunder ya, untuk draw di event Hero Chou. Nah, ketika kalian draw ke 10 yang pertama akan dijamin mendapatkan salah satu hadiah reward berupa Chou patungnya ataupun efek recall, efek spawn, efek eliminasi dan yang lain-lainnya. Nah, di sini ada tampilan sedikit untuk preview eventnya seperti ini ya guys. Nah, ini adalah tampilan dari event Chou Thunder Fist. Nah, di sini seperti biasa eventnya sama saja seperti event Hero Bruno dan juga Lancelot. Gak ada yang beda, cuman dari hadiahnya saja yang beda, dari efek recall, efek spawn dan yang lainnya itu beda ya, beda banget dari segi hadiahnya. Cuman dari menu peraturan dan eventnya itu sama saja ya guys, gak ada yang beda. Dan ketika kalian draw 10 pertama itu akan dijamin mendapatkan salah satu hadiah dari event Chou Fist. Oke teman-teman, ini adalah dari menu penukaran event Hero Chou Thunder Fist. Nah, di sini yang pertama ada skin rare fragment dan yang kedua ada subscribe statue jadi Chou. Terus ada efek recall, terus border avatar, double pp card dan battle emote, terus efek spawn dan efek eliminasi. Wah, ini dari efek spawn, ini efek eliminasi kayaknya. Yang 360 harganya ini efek eliminasi karena cukup mahal. Dan yang atas itu efek recall, itu harganya 250 dan efek spawn lebih murah ya, karena efek spawn itu kayak benar-benar gak berguna ya, cuman bisa pamer di awal muncul di gamenya doang gitu ya. Karena ya kita kan kalau pakai yang kayak gitu cuma mau pamer doang kan, tapi kalau efek spawn tuh kayak pamernya cuma satu kali saja. Dan yap, ini cukup mantep sih dari segi tampilan efek recall, efek spawnnya kayak ada listiknya ya, karena hero Chou ini, skin hero dari Chou ini bertema dari hero yang larinya cepat, yaitu Splash ya kalau gak salah. Splash yang larinya cepat ini bertema dari listrik kayak gini ya. Ya, ini cukup mantep sih. Yap, jadi kalian pengen yang mana nih? Kalau kalian bisa menukarkan salah satu dari hadiah yang ada di sini, pasti banyak banget dari kalian yang pengen dari efek rekanya sih. Efek reka itu cukup benar-benar buat musuh itu jengkel sama kita kalau kita reka-reka deket musuh gitu. Apalagi kalau efek rekanya dari event Chou ini. Oke teman-teman semuanya, mungkin segitu saja pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event menarik lainnya. Sampai jumpa di next video. Bye.